السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وموالاه اشهد ان لا اله الا الله أشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد ان محمد رسول الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم Tuhan. Tuhan itu adalah zat. Bentuk entah bentuk cair, entah bentuk padat, entah bentuk keras. Entah bentuk mati, entah bentuk hidup. Itu adalah Tuhan. Tuhan itu masalah. Tuhan itu masalah. Tuhan yang menempat pada manusia itu adalah masalah. Masalah dalam hidup adalah dua, antara baik dan benar. Anda sebetulnya tahu tentang baik dan benar itu sendiri. Kuli sabin sababun, setiap sesuatu ada sebabnya, dan sesuatu akan diselesaikan dengan sebab. Tuhan itu adalah masalah, dan masalah itu, dan Tuhan menyukai masalah. Dan Tuhan sendiri menyukai masalah Dan Tuhan tidak akan bisa menyelesaikan masalah Tolong pahami betul-betul Masalahnya apa? Tuhan itu adalah nafsu Ya hayu ya koyum Hayu itu hidup koyum jumeneng Hidup itu adalah nafsu Ya latif lembut lemah Itu adalah Tuhan Akbar Maha kekuatan yang besar Otak manusia adalah Tuhan Ya kudus Ya salam ya mu'men Itu adalah sifat Sifat Tuhan Karakter-karakter Tuhan Dan Tuhan tidak bisa menyelesaikan dan Tuhan suatu saat akan pergi. Dan Tuhan datang pada sesuatu yang baru, meninggalkan sesuatu yang lama. Kadang-kadang Tuhan datang, kemudian pergi. Tolong pahami, Tuhan adalah masalah, dan Tuhan sangat menyukai masalah, dan Tuhan tidak bisa menyelesaikan masalah. Hai dukun, hai kiai, jangan seenaknya sendiri. Pemerintah juga jangan seenaknya sendiri. Coba pelajari bahasa saya. Kalau Anda bisa menyikapi bahasa saya, berarti otak Anda cerdas. Tuhan itu adalah masalah. Dan Tuhan adalah dua masalah, antara baik dan benar. Itu Tuhan, dan Tuhan sangat menyukai masalah, dan Tuhan tidak bisa menyelesaikan masalah. Kaji Qur'annya, kaji hadisnya: "Kalau kamu berkata Tuhan..." Maka, kamu tidak akan menemukan sisi antara buruk dan baik. Maka, Tuhan Anda yang masuk pada jiwa Anda adalah masalah, dan Tuhan yang masuk pada Anda sangat menyukai masalah. Contohnya, Anda adalah orang yang sangat suka masalah, menggunakan otaknya membuat satu masalah, padahal Anda tahu tentang masalah, dan... Tuhan yang masuk pada Anda tidak bisa menyelesaikan masalah. Tuhan pergi dan Tuhan datang. Datang ke sesuatu yang baru dan meninggalkan sesuatu yang lama. Kata lama tidak butuh satu tahun atau satu bulan atau satu hari. Tergantung kata-kata lama memiliki keterbatasan masing-masing tentang waktu. Satu jam menurut satu menit itu sudah lama dibanding satu menit. Dibanding satu menit itu lebih lama daripada satu detik. Dan Tuhan yang masuk pada Anda adalah Tuhan yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Tuhan memiliki nafsu karena sifat-sifatnya Tuhan. Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum. Maka Tuhan adalah tanda tanya, dan Tuhan adalah tanda seru. Tuhan adalah tanda koma. Di mana bait-bait itu? Potongan-potongan itu adalah Tuhan. Tuhan adalah batas. Siapa yang bisa mencerna otak saya? Lu punya dak batas-batas kegoblokan. Jadi jangan seenaknya sendiri. Terutama pemerintah kembalikan sekolah sampai jam 12. Kalau tidak maka Tuhan yang ada di badan Anda akan menghancurkan Anda sendiri. Tukang dukun-dukun paranormal pasti akan dihancurkan dengan Tuhannya sendiri. Tuhan adalah penghancur, Tuhan adalah penghidup. Ningsih pun sekalipun akan dihancurkan oleh Tuhan. Cina akan dihancurkan dengan Tuhan. Di Indonesia banyak pertumbuhan Tuhan. Oke, teman-teman, salam ketuhanan. Tolong belajar bahasa, tolong belajar yang betul-betul biar Anda tidak tersesat. Tuhan dengan Allah beda. Perbedaannya di mana? Selain Islam tidak mengatakan Allah, maka Tuhan. Tuhan sifatnya umum. Zat-zat yang umum, sifat-sifat yang umum. Oke, wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita hidupkan Partai Belde Q Teres, Nusantara demi nahdiin